Pedangdut The Persik menyambut datangnya hari kemenangan dengan penuh antusias. Beragam persiapan pun sudah ia lakukan, mulai dari mempersiapkan baju muslim, seragam untuk keluarga sampai dengan THR. Mengingat ia memiliki begitu banyak keponakan, maka tentu saja DP harus pulang membawa uang yang banyak. Itulah sebabnya, sebelum kepulangannya ke Jember nanti, DP mengaku kejar setoran. Persiapan lebaran alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan doakan, sambung doa saya bisa nyampe ke rumah saya Jember, bisa selamat. Saya sudah menyiapkan beberapa kostum seragam bersama keluarga besar untuk kita pada waktu sholat id. Dan juga kalau persiapan yang lainnya paling THR buat ponakan mas. Makanya sekarang lagi kerja keras nih dari pagi sampai pagi, pulang bisa bawa uang banyak. Amin. Setiap keluarga pasti memiliki tradisi saat lebaran, begitu juga DP. Bahkan DP menjadikan pembagian THR itu sebagai tradisi yang tak boleh hilang dan dilupakan. Apalagi DP memberikan THR kepada para keponakannya bukan dengan rupiah tapi melainkan dengan dolar. Dan tentu saja dengan nominal yang tidak sedikit. Kebetulan ini apa namanya, bukan tradisi tapi saya memang selalu ingin kalau bisa tuh setiap tahun tuh tambah meningkat. Minimal itu sama tapi jangan sampai turun. Namanya rezeki kan pasang surut Thomas. Jadi walaupun enggak 100 dolar gitu loh, paling enggak 20 dolar, 10 dolar kan lumayan, yang penting dolar gitu kan. Jadi ponakan-ponakan saya tuh senang. Jadi ponakan-ponakan saya usianya udah 20 tahun gitu. Jadi semuanya itu Tante Dewi pulang, oh ya, masa sih seorang Dewi Persik ngasihnya rupiah, begitu. Amin. Gitu, saya bilang ya, tapi saya bilang syaratnya kalau udah dikasih sama Tante Dewi, harus bilang ya Allah, mudah-mudahan Tante Dewi dapat selalu begitu. Jadi setiap kali satu anak ponakan dikasih, mereka bilang, ya Allah, mudah-mudahan Tante Dewi, satu lagi ya Allah, mudah-mudahan satu lagi ya.